Tunggu, Gia. Tunggu sebentar. Aku belum tanda tangan surat perceraian. Aku masih suami kamu. Dengerin aku. Stop. Lo jauh-jauh sini cuma mau ngomong itu doang? Bukan. Aku mau bilang aku udah gak ada hubungan sama Sonya. Anak di kandungan Sonya bukan anakku. Aku mau bilang aku sayang sama kamu. Dan aku tahu kamu ngerasain perasaan yang sama. Gue udah telat. Kamu tetap mau ke pernikahan? Ya iyalah, gue harus ke sana. Udah berapa kali gue bilang gue buru-buru. Aku antar. Oke. Welcome, Bradley. How are you today?